Nomor 2 dari arah timur, dan langsung kereta api ke bagian selatan. Ya Kang Andi, siap. Terima kasih atas informasinya. Kita tunggu Abah Anang ya sebagai masinis ya. Semboyannya sudah terdengar. Hari ini Cibatu cukup panas sekali udaranya. Tadi pun ke Garut saya panas, kepanasan ya. Tapi jalan alhamdulillah lancar dari Garut tadi saya pantau. Saya sempat kondangan tapi saya pilih tidak masuk ke acara-acara yang ramai. Jadi duduk di luar saja. Ya, pukul 16. Kereta api Kutai Selatan siap melintas di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak Nanang yang telah menyapa. Semoga selamat sampai tujuan dan sedang bertugas di rumah sinyal. Sepertinya Bapak Ahmad Qosim. Kita tunggu sinyalnya turun. Oke.